Is bersama-sama sama Is. Kita ambil dari sama Is yang menggunakan pada sama Is membersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baytihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi mashayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa may yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina. Faqala Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman Kutan Al-Kelantani Al-Makki rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan ada pun hukum ma'adah, maka yaitu hukum ma'adah menyabitkan pertambatan antara satu pekerjaan bagi satu pekerjaan, atau menafikan dia satu pekerjaan daripadanya daripada satu pekerjaan dengan menengahi berulang-ulang, soh menyalahi dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada kedua. Jadinya kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid Kutan Al-Kelantani Al-Makki. Dan ada pun hukum ma'adah. Ha, setelah selesai dia menyata hukum syarak, maka sekarang ni masuk nak menyata hukum adah. Nah, karena hak lepas dia ada tiga hukum. Satu hukum syarak, dua hukum adah,
Tiganya hukum akal. Jadi kalau hukum syarak, yang menghantarkan hukum itu ialah syarak. Hakikinya Allah, majazinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesailah hukum syarak. Jadi perbahasan panjang tentang hukum syarak ni kita kena mengaji ilmu usulul fiqh. Nah, ilmu usulul fiqh dia bahas panjang tentang hukum syarak. Disebut ni semata-mata nak supaya kita tahu bahawasanya mengaji ilmu tauhid hukumnya di sisi syarak ialah wajib fardu ain. Nah, fardu ain. Sekira-kira kalau kita tidak mengaji dan kita tu ahli untuk mengaji, maka berdosa kita. Kerana wajib syarak ni artinya talabul fi'li talaban jaziman. Syarak tuntut kita buat sebagai tuntutan yang putus. Tak dapat tidak, mesti. Mesti kena buat. Sekira-kira dijanjikan pahala kalau kita buat dengan ikhlas, yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dijanji seksa api neraka kalau kita tidak mengerjakannya. Itu dah. Kalau dia tu bahasa jenis wajib usuli, seumpama perkara-perkara yang dibincang di dalam ilmu akidah ni ialah perkara wajib usuli. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan tak serupa akan yang baharu, kayak gitu. Nabi Muhammad utusan Tuhan. Semaya ni wajib, 5 waktu sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan ni wajib. Keluar zakat bila cukup haul dan nisab tu wajib. Zakat fitrah tu wajib. Naik haji ke Mekah, haji fardu dalam Islam sekali bagi orang yang mampu, itu wajib. Menutup aurat itu wajib. Zina itu haram. Itu dia panggil pegangan tentang hukum yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dia panggil wajib aini usuli. Kalau kita ingkar, kita takzib, kita dusta, kufur, waktu bukan diazab saja, kekal dalam api neraka. Itu bimbel tu. Itu kita bimbel tu. Adapun mengaji ini wajib aini furu'i. Sekira-kiranya kalau tidak mengaji, maka dijanji azab tapi tidak kekal. Tidak kekal dalam azab api neraka. Kalau ada iman sah, walau misqala dzarratin min khardah min khardalin, maka dikeluarkan daripada api neraka. Baik. Kemudiannya setelah selesai menyatakan hukum syarak, musannih masuk nak menyata tentang hukum adat. Boleh juga kita kata hukum adat ni kebiasaan. Kebiasaan yang berlaku. Ini kalau bagi orang yang tak mengaji ilmu tauhid, bahayanya kalau tidak boleh beza antara hukum adat dan hukum akal, nanti boleh membawa kepada ingkar mu'jizat, irhas para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ingkar karamah awliya illah, ingkar ma'unah bagi orang mukmin. Jadi kalau ingkar karamah, fasik mubtadi'. Kalau ingkar mu'jizat yang sabit dengan dilalah qata'iyah, boleh jatuh kufur wal'ayadu billahi min dhalik. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak beza antara akal dengan adat. Adat dengan akal ada perbezaannya. Tetapi sebenarnya hukum adat ialah masuk daripada jaizul akal, harus pada akal. Secara keseluruhan hukum adat masuk di dalam hukum jaizul akal, harus pada akal. Gitu. Sama ada dia wajib adat atau mustahil adat. Wajib adat ni maknanya perkara tersebut pasti
berlaku dengan secara berulang-ulang kali. Tikrar berulang-ulang kali. Tapi sah menyalahi. Sah juga menyalahi. Satu lagi dipanggil mustahil ada. Mustahil ada ni mana nadirul wuku. Jarang sangat berlaku. Maka mustahil adat atau wajib adat itu sebenarnya secara keseluruhan ialah harus pada akal. Harus pada akal. Kita tengok dulu. Kalau gitu kata dia, dan ada pun hukum adat. Gaporia hukum adat ni? Jawab bagi ada pun. Maka iaitu hukum adat itu ialah menyabitkan pertambatan antara satu pekerjaan bagi satu pekerjaan. Ini diambil semata-mata definisi hukum. Isbatu amrin li amrin. Itu mana? Isbatu amrin li amrin. Itu. Mengisbat, menyabitkan pertambatan antara satu pekerjaan bagi satu pekerjaan. Atau menafikan dia satu pekerjaan daripadanya, daripada satu pekerjaan. Itu. Au nafyu anhu. Itu. Itu dia panggil, dia wak mari definisi hukum dulu. Itu dah. Supaya kita kata contohnya, kita nak menyabitkan kenyang. Kenyang tu satu pekerjaan. Dengan satu pekerjaan yang lainnya, iaitu dia panggil makan. Kita nak isbat bila adanya makan maka adanya kenyang. Itu nak isbat tu. Au nafyu anhu, atau nafikan satu pekerjaan tu daripada pekerjaan, dengan daripada satu pekerjaan mana tidak ada makan, tidak ada kenyang. Itu contoh tu. Contoh nak mudah faham. Kalau dalam kitab Arab dia kata wa ammal hukmul adiyu, adapun bermula hukum adat itu, fahuwa maka ialah hukum adat, isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman, isbat satu tambatan di antara satu pekerjaan dan pekerjaan sama ada ke atau tiada. Sama ada pekerjaan tu orang panggil wujud atau pekerjaan tu adam. Pekerjaan yang satu lagi yang kita nak isbat, nak tambak, nak ribut, nak ikat tu sama ada ke atau tiada. Boleh jadi belaka. Tapi biwasitatit takarruri atau tikrori. Tengok. Dia kata dengan menengahi, itu biwasitatit takarruri atau tikrori. Dengan menengahi berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Contoh kita kata. Contoh ni. Kita makan satu pinggang nasi. Kenyanglah. Okay, gitu. Sekali lagi kita makan pula tengah hari. Kenyang pula. Maka dapatlah orang panggil satu hukum. Mana? Bila adanya makan, adanya kenyang. Itu berulang-ulang kali. Paling kurang dua kali. Itu tikrar dia panggil. Takarrur. Takarruri. Berulang-ulang kali. Itu dah. Itu contoh baru tu. Serta soh menyalahi. Ingat. Serta soh menyalahi. Mana serta soh menyalahi? Yang ini boleh saja ada makan tapi tak ada kenyang. Boleh. Tak ada masalah. Kayak gitu dulu kita buat teka semua dulu. Terima dah. Makan nasi. Terima dah pada akal. Pada akal. Makan nasi. Satu kontainer. Tak payah satu kontainer lah. Banyak sangat. 10 pinggir. Tapi tak kenyang-kenyang. Pada akal. Terima dah. Sudah. Tak berani nak jawab. Tak terima dia. Sebab apa tak terima? Sebab banyak sangat. Sebab nasi tu banyak sangat. Sebab apa nasi banyak sangat tak terima, tak kenyang? Sebab nasi bagi kenyang. Ya. Takutlah tu.
Jawabnya terima. Salah jawab tak terima pada akal. Kalau tak terima tu pada adat. Ha, tengok. Ini benda perlu diulang-ulang. Diulang-ulang semua. Kalau soalan tanya, terima tak pada adat? Alai. Terima tak pada adat? Adat ni hak kita nak bincang ni, kebiasaan. Nah. Kebiasaan yang berlaku. Nah, ghalibul wuqu'. Nah, kebanyakan yang berlaku, kebiasaan yang berlaku, ghalib yang berlaku. Makan nasi 10 pinggang tak kenyang-kenyang. Ah, jawabnya tak terima. Ah. Sebab apa? Sebab kebiasaannya sepinggang dua pinggang pun kenyang dah. Ah, itu pada adat. Tapi kalau tak soalan tanya, terima ke tidak pada akal? Lain tu. Pada akal lain. Jawabnya terima. Pasal apa terima? Pasal bukan nasi bagi kenyang. Siapa yang bagi kenyang? Allah. Boleh-boleh saja ada sabab, tapi tak ada musabab. Mana sabab? Makan tu sabab. Kenyang tu musabab. Boleh. Bukan nasi yang menjadikan kenyang. Atau boleh saja Tuhan nak buat musabab tanpa ada sabab. Boleh. Ada kenyang, tak ada makan. Boleh. Kau tak terima? Pada akal? Terima. Pada adat, ya mustahil. Mustahil pada adat. Tetapi, ha, tengok. Serta soh menyalahi. Ha, ni hukum adat, soh menyalahi. Ha, sudah. Ni akidah ni, jaga-jaga ni. Nah, pegangan kita ni. Nak usah lah kubur ni. Nah. Ha. Serta soh menyalahi. Soh menyalahi sebab apa? Sebab bukan satu pekerjaan tu menjadikan satu pekerjaan ni. Nah, bukan sebab yang menjadikan musabab. Dan bukan musabab dijadikan oleh sebab. Yang menjadikan sebab dan musabab Allah. Nah, kayak gitu. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa'ala. Perbuatan memberi bekas itu tidak adalah ia melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba. Jadi pada adat, bila pasang aircon, pada adat ni, sejuk tak? Sejuk. Pasang kipas, ada tak angin? Ada pada adat. Pasang lampu, ada tak cahaya? Ada. Yang menjadikan sejuk angin dan cahaya, aircon, kipas, lampu. Siapa? Allah. Ha. Bukan Allah menjadikan sejuk dengan aircon. Bukan. Oh, kalau gitu tak ada aircon, Tuhan tak tahu lemah. Tuhan nak macam manalah nak bagi sejuk pada hamba aku ni. Aircon tak ada. Gitu ke? Oh, genting Highland tak ada siapa dia pasal aircon. Orang gila pasal aircon di genting Highland tu. Nah. Allah menjadikan sejuk di sisi kita pasang aircon pada adat soh menyalahi. Nah. Allah jadikan apa? Angin di sisi kita pasang kipas pada adat soh menyalahi. So, Allah jadikan cahaya di sisi kita pasang lampu pada adat soh menyalahi. Oh, kenapa? Sebab tu Imam Nawawi duduk tengah nulis kitab dia ni, mampu pelita berhenti dah kuku dia ni tu hewat cahaya lebih teruh daripada pelita lagi. Karamah. Apa karamah? Amrun kharikun lil adati yazharu ala yadil wali. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Tak cari pun, tak soyok pun akal tak. Kalau soyok akal orang tu Abu Jahal, macam Abu Jahal. Nah, bila Rasulullah balik mikrak, nah dia tanya, gua nama Muhammad duk tengok. Nah, ada cerita baru lah. Rasulullah kata, ada cerita baru. Cerita apa? Cerita sikit. Nah, Rasulullah kata, malah aku dibawa jalan lagi ke Palestin. Nah, lepas tu nak cerita mikrak tak ada. Palestin. Semalam. Huh? Nah,
Lepas tu pagi-pagi ni duduk, duduk sini. Oh, pagi ni balik dah. Ah, cerak gila dah Muhammad. Tak ada cerita mi'raj lagi. Baru cerita Isra' je baru. Oh, akal dia soyok dah. Pasal? Pasal dia tak reti beza hukum akal dengan hukum adat. You duduk pergi gomo hukum adat tu hukum akal. Mana terima pada akal. Orang nak pergi ke Palestin naik kuda. Pecuk tak berhenti mana-mana R&R. Sebulan pergi, sebulan balik. Pas mana ada orang pergi tak rehat-rehat. Pas mana ada orang pergi sapa Palestin cung klik semula. Gila apa belomba kuda. Nah, tentu makan masa bulan-bulan. Sebulan pergi, duduk berapa bulan, balik pula. Nah, ni dah. Sebulan. Seminggu. Ha. Sehari. Dah. Tempat Nabi tidur tu, bekasan haba panas tubuh Nabi belum hilang lagi, Nabi sapa dah. Siapa dia boleh? Ha? Tak terima dengan akal dia. Tak terima ni. Ini cerita dongeng. Ingkar Isra kufur. Apa sahaja? Jelah dalam Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kayak gitu. Mi'raj tu tak tidak qat'i dalam Quran, hanya disebut peristiwa-peristiwa aja. Sebab tu ingkar mi'raj tu fasik mubtadi'. Ingkar Isra kufur wal a'yadu billah. Pasal sore dalam Quran. Qat'i yuddilalah. Nah? Ha. Siapa berani? Tu mukjizat tu. Apa mukjizat? Perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri seorang rasul. Ha. Jadi bukan mencarikan akal. Akal tak cari pun. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar bila dia kata, "Hey, Abdullah bin Abi Quhafah, mu tahu dah sahabat mu Muhammad duk mari cerita pasal pergi ke Palestin semalam. Pagi ni sampai dah. Macam mana? Mu terima dah?" Abu Bakar kata, "Innila usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika." Aku terima gapo hak Nabi Muhammad wayak lebih pada Isra Mikraj apa aku percaya lagi. Terus tanya aku lah. Pasal Sayyidina Abu Bakar habis je Rasulullah cerita full stop. Betul, selalu. Betul, tasdik selalu dah. Tu, tak ada. Nanti sebentar Rasulullah nak mikir dulu. Iya betul ni. Dah. Pakal iya selalu dah. Itu orang berakal. Kayak gitu. Pada adat zaman Rasulullah tu, naik kuda lah kenderaan paling laju. Sebulan pergi, sebulan balik. Sekarang ni, kalau orang daripada Mekah nak pergi Palestin, sebulan. Sebulan. Berapa jam saja. Nah, betul tak? Dulu tu nenek kita nak pergi naik Mekah. 6 bulan naik kapal layar. 6 bulan naik kapal layar. Sekarang ni, 6 bulan pergi Mekah. Baru siapa nak pergi buat haji umrah? Oh, 9 jam aja. Kalau kita ni, kalau takdir boleh jumpa balik tok nenek kita. Kita balik. Nah. Tok zaman cucu ni pergi Mekah 9 jam. Kalau tok nenek kita tu orang yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kuat. Boleh reti beza hukum akal, hukum adat. Tak boleh. You tak kejut pun. You senyum. Kekuasaan Allah. Macam kata? Tak boleh. Dia kata, sudahlah, cucu aku gila dah lah. Mana ada orang pergi 9 jam? Nah? Nak boleh orang pergi Mekah. Tu bermakna tu kita tak kuat akidah. Dia sudah macam apa. Nah? Kalau tu kita orang kuat akidah, dia sudah macam apa. Tak boleh. Itu boleh cerita kata tu. Zaman cucu ni pergi Mekah 9 jam je. Zaman tu pula berapa? Zaman tu pula 6 bulan. Tu tak pelik ke? Pelik apa? Moga Allah Ta'ala berlaku yang menggerak. Yang menyampai. Nah, di sisi sahabat. Nah, di sisi sahabat saja. Boleh saja, tak ada sahabat pun. Turun pintu masjid, siapa Mekah? Boleh. Karamah kalau berlaku lagu tu. Bagi orang mukmin yang taqi. Mukmin yang bertakwa pada Allah. Kalau berlaku juga pada kita mukmin asy ni, macam kita ni mukmin tapi banyak maksiat. Berlaku gitu. Dia panggil maunah. Pertolongan daripada Allah. Bukan karamah lah. Maunah. Bukan al-maunah. Tu bukan. Nah.
Nah, aduh. Pelik apa? Moga Allah Ta'ala buat lah kau. Kita tengok. Jaga-jaga ni. Kalau orang tak betul-betul kuasai perbezaan hukum akal, hukum adat, bahayanya silat-silat hari bulan, fasik mubtadi. Bahaya lagi, kufur. Wala'iyazubillah min zalik. Kufur? Tu dia baca Quran tengok. Kulyana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mana ada ni? Api jadi sejuk selamat atas Nabi Ibrahim. Kita dah remo ni, ha sudah. Kita dongeng ni, sudah. Kufur tak? Kufur. Ingkar mukjizat yang soreh disebut di dalam Al-Quran. Ha, bahaya. Mana ada api jadi sejuk selamat? Mana ada tu pada akal? Oh, pada akal lah, tak terima pada akal. Padahal mana ada pada anda. Tak ada lah pada anda, betul? Sebab tu jangan kita pergi cucu api sengaja jahlah tangan. Tu hijau bodoh lah tu. Nah, api tengok. Cucu, hah. Oh, tak buat hijau lah tu. Nah, memel lah. Allah membakar. Tapi pada anda, kena buat kira juga. Pada anda. Tapi terima tak pada akal? Api yang kita nyala membakar tu sejuk, selamat, terima pada akal. Karena yang membakar bukan api, Allah. Nah, hakikat, hakikat. Ini. Kalau siapa dia i'tikad api membakar kerana dirinya api, kufur. Atau api membakar kerana tabiat dia api, kufur. Atau api membakar kerana Allah jadikan power pada api mampu untuk membakar. Kufurnya khilaf ulama. Tapi sesat sepakat. Gitu kan? Ha, jaga-jaga, jaga-jaga. Wa man yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli al-millah. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Barang siapa yang i'tiqad, nah, wa man yakul bi tab'i, makhluk ini memberi bekas atau dapat menjadikan musabab dengan tabiat dia. Tabiat ekon menyejuk, tabiat lampu mencerah, tabiat kipas memberi angin, tabiat pisau memutus. Ha. Nah, ikutlah apa saja. Au bi'illah, atau kerana ekon dapat sejuk, kerana kipas dapat angin, kerana lampu dapat cerah. Ha. Kerana pisau dapat memutuskan, kerana api dapat membakar. Fadzaka kufrun inda ahli millah. Pegangan seperti itu kafir di sisi ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana penadul dapat sehat. Tabiat penadul memberi sehat. Kerana nasi dapat kenyang. Tabiat nasi memberi kenyang. Ya lah kata. Kufur lah kata. Lepas tu, tak usah makan nasi. Jangan bodoh. Nak cerita ni pegangnya ni. Makan nasi tetap makan nasi. Cocok vaksin tetap cocok vaksin. Makan penadul tetap makan penadul. Nah, pasekon tetap pasekon. Tapi pegangnya kita tu. Iktikodak ke muktakodak kita ni. Hak ni, hak penting. Hak ni tak nampak ni. Bukan nak nampak atas air tu. Sahibul bait adraka ma fi. Tuai rumah tu tahu apa hak ada dalam rumah dia. Kita tahu apa yang kita pegang ni. Selari ke tidak dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ha, jaga-jaga. Gitu dah. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati. Siapa yang i'tikad makhluk ni dapat memberi kesan, memberi bekas, memberi manfaat mudarat dengan power yang Allah Ta'ala jadikan pada dia. Dia kata memang bukan ekong bagi sejuk, tapi Allah jadi kuah, kudrat, power, mampu ekon memberi sejuk. Allah? Oh, Allah duk relax lah. Tak kira Allah nak hijau belakang. Ha, berat tu. Padahal dia kata kula yaumin huwa fi sya'n. Buka huwa fi sya'nin kula yaumin. Kula yaumin huwa fi sya'nin. Beza tu makna tu. Jaga-jaga. Nah. Ha. Hak tu pada kufur khilaf ulama.
ulama wara an-nahri, ulama di belakang sungai Furok tu, nah ulama Samarkand, Turkistan, Afghanistan, Tantan, ulama Maturidiyah kebanyakannya menghukum kafir siapa yang tiga itu. Ah, berat. Tapi qaul yang rajih Asy'ariyah ialah sesat mubtadi', tak sampai tahap kufur lagi. Sebab dia kata Allah yang menjadikan power. Nah, Allah jadikan kepada pisau power mampu memutus. Allah jadikan pada penadul ubat mampu menyembuh. Allah jadikan pada nasi, pada makanan mampu memberi kenyang. Allah juga yang jadi. Ha, nah. Tapi nasi tu yang mampu bagi kenyang sebab ada power pada dia. Allah buat. Ada lagi Allah buat tu. Ha, jadi pada kufurnya khilaf. Tapi sesat tak? Sesat. Ijma' sesat. Jaga-jaga tu. Apa lagu mana hak betul tu? Hak betul tadi ya. Di sisi kita mengadakan sabab, Allah menjadikan musabab pada adat soh menyalahi. Soh menyalahi. Haa, tidak kerti dah. Sebab tu kata apa? Dengan menengahi berulang-ulang biwasitatit takaruri, tapi serta soh menyalahi. Nah, krimo tak serupa dengan kebiasaan. Ma'asih hatib takhallufi dia panggil. Serta soh menyalahi. Ma'asih hatib takhallufi. Nah, tak serupa dengan kebiasaan. Mana? Ada makan, tak ada kenyang. Tak ada makan, ada kenyang. Ha, krimo. Soh menyalahi. Tak ada api, ada kebakaran. Boleh. Tak ada masalah. Soh menyalahi. Pasal yang membakar Allah, yang memberi kenyang Allah, yang memberi sehat Allah. Itu hakikat tu, hakikat tu. Nah. Tak ada makan obat sehat, boleh. Nah, makan sehat, makan obat tak sehat-sehat, boleh. Soh menyalahi itu maksud gitu. Nah, sebab tu orang mukmin, kita orang ahli sunnah jamaah. Makan obat dah. Makan. Sebab tu bentuk ikhtiar usaha kita. Kita disuruh ikhtiar usaha. Oh, jangan tak yang kau obat. Allah bagi. Ah, tu bodoh yang panggil direktor ni. Jangan gitu. Bubaklah. Nah, gilah hospital. Gilah jumpa doktor. Pasalah ekon. Makanlah nasi. Tapi iktikok pegangan kita yang memberi sehat, yang menyejuk, yang memberi kenyang, yang menjadikan itu, itu, ini, itu. Allah satu-satunya. Sehingga-hingga kalau kita makan ubat, tak sehat-sehat. Ha. Marah ke doktor? Hmm. Demam, makan penadol, berapa keping dah habis papan. Hmm, dibakar kilang penadol. Ha? Ndak lah. Pasal apa? Pasal kita percaya yang memberi sehat Allah, betul tak? Bukan penadol. Apa terlewat gapo dah Allah kan? Telah penadol tu bentuk ikhtiar usaha. Tuhan suruh dak kita berikhtiar? Suruh, syarak suruh, Nabi suruh. Ikhtiar. Nah, tu dah kutu dah itu ni. Tu jangan kita nah. Allah, Allah berlaku, Allah. Nah tu, kereta tak koci, mutu tak koci, pakai Allah, Allah jaga Allah. Tu tu ban tak ada kereta ya. Ha. Iyalah Allah jaga, kita kena ikhtiar. Tapi ikhtiar kita tu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah. Nah, kita turun kereta, turun rumah, bawa kereta. Nah, bawa slow-slow, betul tak? Ada siapa dia hak bawa memang nak accident, niat dah. Sahaja aku bawa kereta biar accident selok kera, mati kera. Tu memang nak bunuh diri tu. Tak ada. Semua orang bawa kereta nak selamat, nak cepat, nak selamat siapa. Tapi, berapa orang ramai orang accident, betul tak? Nah, bawa kereta slow. Tak cukup sebenar waktu ambil tangan pulak. Oh, ayaknya takutnya accident. Ikhtiar dia nak selamat. Tepuh orang juga. Mana? Qadar Allah. Kita ikhtiar. Nah, kat sini. Tak jadi bawa slow, accident juga. Bawa laju. Laju buat accident. Lepas tu, yang accident yang menjadikan tu Allah. Kita hanya ikhtiar saja. Kita usaha. Begitu gitu. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Pahala dia kerana usahaan yang baik. Dosa kerana usahaan yang buruk. Kita usaha. Hakikat yang menjadi ialah Allah.
Kita hamba ni hanya ada kudrat irada sebatas pilih dan usaha. Irada kita memilih, kudrat kita tu usaha. Yang menentu, yang menjadi siapa? Allah yang bersepakai dengan sifat kudrat irada. Irada Allah menentu, kudrat Allah menjadi. Mana Allah yang bersepakai dengan sifat kudrat irada? Bukan kudrat saja dah. Sini, itu. Cakap reka-reka dia panggil. Nah. Jadi kita tu jangan sampai terkeliru di antara hukum akal dan hukum adat. Tengok. Serta soh menyalahi ma'asih hati takhallufi dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada keduanya pekerjaan pada yang lainnya pekerjaan. Wa'adami ta'thiri ahadihima fil akhari al-battata. Ada al-battata lagi kalau ibarat Arab itu. Mana? Langsung putus. Al-battata ay qata'an. Langsung. Tak ada. Tidak. Bukan kata nasi dengan Allah sama-sama tolong-menolong lah nak bagi kenyang bila kita makan tu. Nah? Bukan? Tak. Nah, jadi Allah pun menjadikan kenyang, nasi pun menjadikan kenyang. Jadi sama-sama bekerjasama untuk memberi kenyang kepada perut kita bila kita pakai. Itu syirik pada afa'al. Nah, itu nanti belajar sifat wahdaniyah, dia ada tauhid pada zat, pada sifat, pada segala perbuatan. Kayak gitu. Jaga-jaga. Nah. Bukan makna Allah memberi sehat, Panadol pun memberi sehat. Sama-sama saling bekerjasama. Apa salahnya? Dah. Tuh, tengok dia kata apa. Dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada keduanya pekerjaan pada yang lainnya pekerjaan. Nah, bukan nasi yang memberi bekas pada kenyang. Bukan kenyang tu disabitkan kerana adanya nasi. Dah. Yang menjadikan nasi makanan dan yang menjadikan kenyang Allah, dua-dua Allah. Dua-dua. Bukan hak ni memberi bekas ke hak ni dari kerana hak ni. Tidak. Yang menjadikan obat Panadol Allah, yang menjadikan sembuh sehat Allah. Dua-dua. Bukan obat Panadol yang menjadikan sehat, sehat pula daripada Panadol dan ubat. Ya saling, nah, memberi bekas antara satu sama lain. Hai, bukan gitu. Itu ni. Ha, itu maksud gitu. Wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari al-battata ay qata'an, langsung tidak. Nah, ini ujian berat ni sebab hari-hari kita duduk dengan musabak. Nah, panah pasal kipah. Ha, kayak gitu. Lapar pergi makan. Ya, tu sabaklah ke tu. Ha. Tak sejuklah. Pasal kong kuat sikit. Ha. Gelak pasal apa? Ye. Masjid, naik motor, naik kereta, laju sikit, naik kereta. Ha, semua tu kecek sabak lah kata. Ha, boleh ke? Boleh. Bercakap, tak ada masalah. Dia panggil isnad majazi, sandar kepada sabak. Oh, jangan pula kata, mari makan nasi ni. Allah bagi kenyang dah. Weh, kuatnya tauhid dia. Tak payah cakap gitu lah. Wah, nah. Ha, sebab ni bukan ilmu cakap, ni ilmu i'tiqadat. Mu'taqadat, pegal dalam hati. Mari makan nasi mak. Oh, kau yang kenyang dah. Kena nasi khabu dua buku saya. Tak apa, boleh kata itu. Boleh. Lepas tu, kenyang dah. Makan nasi khabu. Jadi nasi khabu yang menjadikan kenyang. Dua buku tak ada. Bukan. Cakap tu atas jalan isnad. Sandarkan kenyang kepada nasi khabu dua buku. Sandar aja. Bukan pacak. Hak pacak lah hatinya apa? Allah menjadikan kenyang. Allah yang menjadikan nasi khabu. Nah, di sisi kita makan nasi khabu, Allah jadikan kenyang, pada adat soh menyalahi. Tapi bukan suruh kecek gitu. Tikok tu lagu tu dah. Lama orang ajak, mari makan mak. Di sisi saya makan nasi khabu dua buku, Allah telah jadikan kenyang, pada adat soh menyalahi. Tak usah kecek gitu lah, malu orang. Kecek apa, panjang-panjang gitunya. Hak penting, hati kita tu. Tikok lagu tu. Nah, cakap ada. Main yang apa, Mak? Main yang kereta. Tak apa. Oh. Jadi, sampai ke destinasi, kereta. Pada ada. Ada sini. Itu bunyi dah. Azhar dulu dah.
Allah. Tak masuk lagi? Tak masuk lagi? Masuk dah? Oh, satu minit lagi? Oh, gitu. Oh, masuk dah. Oh, ni bawa betul. Kena tipu eh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول أشهد أن سيدنا محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد وصلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف baik jadi mana tadi dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada keduanya nyo pekerjaan pada yang lainnya nyo pekerjaan langsung sikit pun nebo gitu nah Al-battata dia panggil. Ay, kota'an. Tak ada langsung. Bukan nasi yang menjadikan kenyang. Tu. Cuma dia panggil, orang panggil adanya makan, adanya nasi. Itu dia panggil, Rabtul'adiyu. Irtibat.
terikat di antara ada makan dan ada kenyang secara adat kebiasaan saja. Nah, gitu dah. Habis itu. Jadi kita kecek dengan secara adat tu tak apa. Tak apa. Ha? Ha, tak ni nampak macam demen. Duk buku panah gang itu pun ni nampak sihat dah. Oh, dia kata, makan penado dua butir cabut cuh nyakit. Cabut cuh. Ha, cabut cuh nyakit. Ha? Mana penado lah yang mencabutkan penyakit. Aduh. Bercakap seperti itu tu pada adat. Jadi kita cakap dengan secara adat tu tak apa. Dia panggil isnad, sandarkan cabut penyakit tu kepada penado atau obat. Tak apa. Sandarkan kenyang kepada nasi. Sandarkan sejuk kepada aircon. Sandarkan apa sahaja musabab tu kepada sabab dengan secara majazi, dia panggil. Isnad majazi. Sandar secara pinjam saja. Bukan hakiki dah. Majak saja. Hakikinya kalau ditebuk, dikorek, oh pasti Allah lah. Ha, kayak gitu. Ha, jadi takut kita ni namukan jadi pelik kecek bahan ni. Orang menganggap apa mak? Allah yang menyampaikan di sisi saya naik kereta, Allah yang menyampaikan pada adab soh menyalahi. Oh, panjang ni jawapan dia. Ha, bukan suruh cakap lagu tu dah. Jangan duduk cakap lagu tu. Ha? Lama dia kata, hajar yang mana pula yang ni ngaji ni. Nah, tak perlu cakap gitu. Cakap lah. Ha, main apa jero kau eh. Nah. Ha. Main motor kau eh. Nah. Ha, tak apa. Lepas tu pegangannya. Yang menyampaikan kita Allah. Ha, tu pegangan ni dalam hati. Tak perlu kita nak wayak korang. Hati kita ni. Nah. Jadi itulah membezakan kita dengan orang yang bukan ahli tauhid. Jadi, nah, apa nama tu? Orang ahlu syirk, orang yang menyungutukan Allah, orang kafir. Makan penado tak kalau demam? Makan penado juga. Sama aja. Kita orang Islam makan penado juga. Makan penado juga. Penado yang dijual di 7-Eleven tu tak ada penadol muslim, penadol non muslim ada? Ada, sama aja. Tapi yang membezanya ialah pegangan. Orang bukan Islam dia makan penadol, dia berpegang dengan penadol itulah yang mencabutkan penyakit, yang menyehatkan dia, yang menyembuhkan dia, yang mensehatkan dia. Kita dah makan penadol tu bentuk ikhtiar usaha saja. Hati kitanya Allah yang menyembuh, Allah yang menyehat. Jangan tinggal ikhtiar usaha, jangan. Lagi lebih lagi kita bercakap pun, kita bercakap di atas jalan ada. Maka tak boleh kita hukum orang mukmin cakap tak jalan. Kafir ente. Jangan. Dek sini. Ha. Lama ke? Ha, mari mak makan nasi. Eh, kawan makan dah nasi. Ha, dua pinggir dah. Kenyir dah kawan. Ha? Kafir ente. Ha? Pasal apa kafir pula? Dah ente kata makan nasi dua pinggir kenyir. Nasi yang menjadikan kenyir. Oh, jangan lagu tu. Yang bercakap tu siapa? Muhammad, Zaid, Khalid. Islam. Islam. Nah, orang ngaji kena pula. Tentu-tentu dah sekali dia akan berpegang Allah yang menjadikan kenyang. Nah, jadi cakap tu tak apa, atas jalan adat tu tak apa. Nah. Jadi jangan salah fahaman pula lepas ni. Nah, salah faham pula. Lama mak makan nasi mak. Saya tadi di sisi makan nasi dua pinggir, Allah menjadikan kenyang. Pada adat soh menyalahi. Panjang jawapan dia tadi ni. Ha, bengang gula awak ha. Apa benda tu di sisi tu. tak payah cakap gitu. Hak penting pegangan kita tu gitu. Jadi setiap kali kita makan, kita naik motor, kita naik kereta, pegangan tu senantiasa ada. Siapa? Alhamdulillah. Kayak gitu. Allah yang menyampaikan. Allah yang menyehatkan. Allah yang menyelamatkan. Allah dalam hati kita. Cakap ni atas jalan adat. Tak mengapa. Boleh. Dah gitu dah. Habis. Kemudian dia nak menyatakan mak dan iaitu pertambatan adat. Dia panggil rabtul adi. Irtibatul adi. Tak dia tu. Pertambatan secara adat. Di antara satu pekerjaan dengan satu pekerjaan. Sama ada dengan tiada. Tiada dengan tiada. Ada dengan tiada. Tiada dengan tiada. Ha, ada berapa pula tu?
tersimpan, tersangka, terhasar pada empat bahagi. Nah, ini nak cara ikatan adat dengan adat. Irtibatul adi dia panggil. Ikatan adat dengan adat ni ada empat bahagi. Mana? Irtibat wujud bil wujud, irtibat wujud bil adam, adam bil wujud, adam bil adam. Ada dengan ada, ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Gapo tu? To be continue. Padahal dah. Amboletih hari ni segala Allah daripada pagi sampai petang. Tak bagi langsung lagi ni. Dah. Allahu akbar. Kita berhenti situ dulu. Sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'anka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat thariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdinal husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.